dan belajar-belajar sekolah menengah masa tu. So kalau sekarang ni 30 years on, dia orang dah umur dah 30 something, 40 macam tu kan. So masih dah bekerja macam Cik Zuar cakap tadi, ada punya jadi CEO apa semua kan. So bila kat konsert kita tengok semua yang datang tu, taklah semua yang rambut panjang macam Amy, macam Zuar semua ni. Rambut pendek, kontol, yang botak macam saya pun ada juga. Mungkin masih-masih dah grow with us. Tapi dia orang faham lah bahawa music tu dia orang suka as it was played before. Jadi maknanya walaupun ada perubahan dari segi macam tempo atau arrangement sikit, mereka masih boleh menghargai apa yang diorang dengar lah. Sebab rasanya peminat Kromok dengan peminat ekspedisi ni tak banyak beza. They are the type of people yang orang kata lawyer. Bila dia minat music tu, dia akan minat, dia akan puja lagu tu, music tu sampai bila-bila. Walaupun kadang-kadang kelakar kita baca dalam Facebook dia orang apa, nak dengar kena dengar dalam kereta sebab takut bini bising kan, dengar kat rumah bini bebel, so dia dengar kat dalam kereta je lah, itu je tempat on the way pergi kerja, balik kerja, itu je dia orang boleh dengar. So kita harapkan dengan adanya yang konsert yang dianjurkan oleh Real Estate ni, apa dapatlah yang mana-mana orang kata, kalau terminologi orang-orang muda kata nak melepaskan rindu lah, nak dengar balik, nak tengok balik ekspedisi dan juga promo on stage, mana performing dia apa songs as they are now lah, not as they were before. Okay, so kalau nak kata dari segi kelainan tu, kalau cakap tak surprise lah, nanti tengok je lah nanti konsert tu apa yang lainnya. Rasanya tak banyak lah kot. Okay, tu sajalah yang saya boleh kata. Jadi terima kasih diucapkan kepada kumpulan ekspedisi dan juga Kromok, di mana kumpulan ekspedisi diberisi oleh Mail sebagai vokalis, Jeff gitar, Zua bass dan juga Amy drum. Dan di sini saya ingin berkongsi juga lah, di mana saya juga membesar pada tahun 90-an dulu. Jadi saya cukup mengikuti kumpulan ekspedisi. Jadi boleh dikatakan ekspedisi merupakan band yang menyanyikan lagu-lagu metal yang ada apa pun cakap maksud tersirat. Jadi dia punya seni dia tu. Dan sama juga macam Kromok, di mana abang-abang Kromok kita ni, di mana mereka cukup sinonim dengan heavy riff mereka, running bass mereka, dan juga boleh dikatakan pelopor pada thrash metal di Malaysia, di mana mereka bermula di Sydney. Betul? Dan mereka balik ke Malaysia dan membuat ataupun form band Kromok ni. Jadi kepada para hadirin dan juga hadirat, jangan lupa kita saksikan konsert Metal Legends ni buat julung-julung kali ya. Dia ada kan. Jadi tiket berharga RM68 untuk Thrash Zone. Hardcore Zone kita ada RM120 dan juga VIP backstage kita ada RM250. Jadi mungkin kita akan buka floor ni untuk media untuk Q&A bersama dengan ekspedisi dan juga promo. Ada orang nak tanya? Ada soalan? Tak ada. Mental dan fizikal. Ya, yeah. Nak main heavy metal ni memang betul. Energy kena ada. We need energy kita Metallica. Kena faham lah. Tapi kita dah persiap awal lah. Itu pasal saya tak buat main lagi. Baik dia berehat juga cukup. Dia berehat, elok, sehat. Okay, kan? Bagi dia energy. Dua bulan lagi. Jadi memang betul kami yang jaga kesihatan lah. Macam kita dah berumur ni, memang perlu jaga kesihatan lah. Pasal muzik ni, satu muzik dia memerlukan fizikal, mental yang kuat. Memori. Main muzik dengan komputer lebih kurang sama tau. Energy, nak ingat lagi chord macam mana. Kalau lupa habis. Jadi mental je dia, bukan mental lagi. Okay, kami akan jaga kesihatan kami lah. InsyaAllah. Doakan sekali seorang semua doakan kami sihat walafiat. Supaya kita bertenaga. Tenaga tentu tak ada. Dapat, saya kata, dapat persembahan macam 10% dulu-dulu punya pun jadi lah. Jadi, nampak dia punya skop metal tu. Tapi nak bingin pusing kepala lagi tak boleh lah. Okay, ada lagi. Dia menjadi
peminat you all. Untuk di kita beritahukan, kita nanti kita sembang di belakang lah. Untuk ini kita nak fokuskan konsert ni saja. Minta maaf eh. Okey. Saya minta maaf lah. Nanya kita tak nak cerita kat sini. Kita boleh cerita di luar sana. Kita jumpa dulu. Di sini kita fokus kita metal legend, Kromo dan ekspedisi. Okey. Tiket dah jalan, dah running eh? Azhar, cakap Azhar. Sekarang tiket dah jual, dah start dah sebulan dah lepas yang mana tiket ni dijual di apa dekat Aroso tu. Lepas tu dia yang mana-mana dia dekat yang dekat yang kita dah dalam apa Facebook semua lah. Semua dah tiket dah jual. Kita punya kapasiti tempat tu tak berapa besar. Kita cuma target dalam 5,000 orang je. InsyaAllah kalau sambutan yang baik, apa salahnya kita buat satu lagi venue. Itu bisnes kan, kena faham lah. Ada sambutan, kita akan jalan. Kita akanlah jadi benda ni. Nak direkodkan? Oh. Itu kena terpenganjur lah. Kita kena cari, mungkin nak direkod. Penganjur kena jawab lah. Tapi dia kata tengah cari. Kena usahakan yang ada sponsor. Nak rekod ni bukan mudah. Dia satu peralatan yang cukup canggih. Zaman ni kalau tak canggih, habis lah. Zaman internet kan. Cakap kat handphone gitu, common lah. Dia kena lebih canggih. Kena cari penganjur lebih baik untuk dekat video ni. Okay, ada lagi? Ada lagi soalan? Okay, round table okey, jadi terima kasih diucapkan kepada sidang para hadirin juga hadirat dan juga kedua-dua band legend kita pada hari ini, ekspedisi juga Kromo, berikan cukupan keburuh kepada mereka. Dan sebagai kita ada photoshoot untuk bagi yang berikan ambil gambar dekat belakang backdrop ni. Boleh berubah dengan kan, lepas tu kita ada refreshment untuk media-media dan juga band. Jadi diharapkan sekali lagi kepada ribuan terima kasih mahu pergi pihak organizer yang membuat kesi ini kerana sudi hadir dan sudi meramaikan sidang media kita pada hari ini. Jadi dijemput bagi yang ingin bergambar dengan ekspedisi dan Kromo kita clearkan dulu lah. Jalan apa? Finish ya.